Ladies and gentlemen, welcome to the first session of APMF 2000. Sebelum diusulkan menjadi calon Kapolri, Komjen Pol Badrodin Haiti adalah pelaksana tugas Kapolri selepas Presiden memberhentikan Jenderal Sutarman. Berbagai posisi penting pernah diduduki Badrodin sebelum akhirnya ia diusulkan sebagai calon Kapolri. Berikut profil Komjen Pol Badrodin Haiti. Komjen Pol Badrodin Haiti lahir di Jember, Jawa Timur 57 tahun lalu. Ia adalah peraih penghargaan Adi Makayasa saat lulus dari Akademi Kepolisian tahun 1982. Saat menempuh pendidikan di PT IKA, Badrodin juga menyabet predikat lulusan terbaik. Badrodin Haiti sempat menduduki sejumlah jabatan strategis Korps Bayangkara, diantaranya sebagai Kapolda di Banten, Sulawesi Tengah, dan Jawa Timur. Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara tahun 2014, Komjen Pol Badrodin Haiti memiliki total harta kekayaan sebesar 8,3 miliar rupiah dan 4.000 US dollar. Harta kekayaan ini turun dibandingkan pada LHKPN tahun 2013, di mana Badrodin memiliki kekayaan sebesar 8,5 miliar rupiah.